Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, para penggemar pohon anggur ya. Hari ini saya akan update perkembangan dari bunga yang muncul setelah pemangkasan ya, pada tanggal 25 Februari. Sekarang tanggal 20 Maret. Jadi ini perkembangannya, bunga-bunga sudah banyak yang mekar seperti ini. Nah, tapi ini belum ini ya, belum terbuahi, artinya belum terjadi pembuahan. Kemudian bunganya pun lumayan besar ini, ininya, tangkainya. Jadi tanpa penggunaan GA3 pun bunga ini besar ya. Memang jenis Anuta ini kalau saya lihat termasuk besar, dia punya cluster. Nah, di sini ada yang sudah terjadi terbuahi. Nah, jadi kita bisa lihat penampakannya berbeda ya, jadi sudah mulai banyak yang menghitam di ujungnya. Itu adalah bagian bunga yang telah terbuahi, kemudian sudah terbentuk buah. Jadi sudah terbentuk buah ini, walaupun buahnya kecil-kecil. Ini dia. Dan hampir semua cabang baru yang tumbuh membawa bunga ya. Ya, mudah-mudahan semua calon buah ini bisa jadi menjadi buah dan bisa panen. Ya, mati lampu.